Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, memiliki laptop tentu sudah menjadi kewajiban. Dengan laptop akan memudahkan kamu dalam mengerjakan tugas dimanapun dan kapanpun diperlukan. Selain untuk menyusun laporan, laptop juga digunakan untuk mengolah data, presentasi, hingga membuat karya. Harga laptop untuk mahasiswa pun cukup beragam, Gadgeters. Tergantung fitur dan kebutuhan masing-masing mahasiswa tentunya. Nah, Gadgeters, di video kali ini kami akan memberikan rekomendasi laptop-laptop yang bagus dan cocok untuk mahasiswa. Mulai dari budget 5 juta hingga belasan juta. Kamu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan ya, Gadgeters. Namun seperti biasa, sebelum lanjutkan video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu untuk selalu update dengan konten-konten terbaru dari situs Gadget. Dan saya Revani, yuk langsung saja simak ulasannya berikut ini. Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i menghadirkan kombinasi sempurna antara kinerja dan mobilitas bagi mahasiswa. Dengan desain ringan dan tipis, laptop ini mudah dibawa ke kampus atau perjalanan. Performanya didukung oleh prosesor yang efisien dan memungkinkan multitasking tanpa hambatan. Layar tajam memanjakan mata saat mengerjakan tugas-tugas akademis. Keyboard ergonomis menawarkan kenyamanan dalam pengetikan yang panjang. Baterai tahan lama menghadirkan produktivitas tanpa khawatir daya. Bagi kamu mahasiswa yang mencari kesempurnaan dalam kinerja sehari-hari, portabilitas dan nilai yang baik, laptop ini adalah pendamping ideal dalam perjalanan pendidikan kamu. Kisaran harganya mulai dari 5,9 jutaan. Huawei MateBook D15. Laptop Huawei MateBook D15 hadir sebagai mitra ideal bagi mahasiswa yang mengejar produktivitas tinggi. Dengan desain elegan dan layar lebar, laptop ini menghadirkan tampilan jernih untuk tugas akademis dan hiburan. Performa tangguh dari prosesor canggih memungkinkan multitasking lancar, baik saat menjalankan aplikasi berat ataupun browsing. Bobot ringannya pun mempermudah mobilitas antar kelas dan kegiatan lain, Gadgeters. Keyboardnya juga responsif sehingga meningkatkan efisiensi pengetikan. Di samping itu, charger untuk laptop ini juga sangat ringkas, Gadgeters. Kamu bahkan bisa membawa dan menyimpannya di dalam saku celana. Produk ini juga mendukung pengisian cepat yang membuat baterainya dapat terisi hingga 53% dalam 30 menit. Kisaran harganya mulai dari 8 jutaan. HP Victus Gaming 15. Laptop HP Victus Gaming 15 menyatukan performa gaming dan produktivitas untuk mahasiswa yang dinamis. Ditenagai prosesor kuat dan grafis canggih, laptop ini mampu menjalankan game dan tugas akademis dengan lancar. Layar tajam dengan refresh rate yang lumayan tinggi akan memberikan pengalaman gaming yang lebih memukau. Desain kokoh dan backlit keyboard juga akan menambah nuansa gaming. Konektivitasnya juga kuat untuk bekerja, belajar, dan bersantai. Jika kamu mahasiswa yang gemar gaming dan butuh kinerja tinggi untuk kuliah, laptop ini mungkin bisa menjadi solusi serbaguna bagi kamu. Kisaran harganya mulai dari 10 jutaan. Acer Aspire 5 Slim. Laptop Acer Aspire 5 Slim adalah teman ideal bagi mahasiswa yang dinamis dan produktif. Dengan desain ramping dan ringan, laptop ini menggabungkan performa tangguh dan portabilitas. Prosesor canggih memberikan kecepatan responsif untuk menjalankan aplikasi perkuliahan serta hiburan dengan mulus. Layar tajam Full HD 14 inch memanjakan mata saat menyelesaikan tugas dan menonton materi pembelajaran. Kapasitas penyimpanan yang luas memungkinkan kamu menyimpan proyek dan catatan dengan mudah. Dengan harga terjangkau, Acer Aspire 5 Slim adalah sahabat setia yang mendukung mahasiswa dalam menjalani gaya hidup aktif dan dinamis. Kisaran harganya mulai dari 6 jutaan. Asus TUF F15.
Dirancang khusus untuk mahasiswa dengan gaya hidup dinamis, laptop gaming ini menyuguhkan performa tanpa kompromi dengan desain yang tangguh. Ditenagai oleh prosesor canggih dan grafis berkualitas, laptop ini mampu menjalankan tugas multitasking dan game berat dengan lancar. Tampil dengan layar IPS 15,6 inch dengan berkualitas tinggi, laptop ini menghadirkan visual yang jernih dan tajam. Desain kokoh yang tahan lama membuatnya ideal untuk mobilitas sehari-hari. Dengan teknologi pendingin yang efisien, penggunaan dalam sesi panjang tidak jadi masalah, gadgeters. Laptop ini patut dipertimbangkan jika kamu yang menginginkan kombinasi kerja, ketangguhan, dan juga gaya. Kisaran harganya mulai dari 12 jutaan. Apple MacBook Air M1. Inovasi revolusioner dari perusahaan teknologi terkemuka menghadirkan pengalaman istimewa bagi mahasiswa modern. Laptop ultra portable ini memakai chipset terbaru, memberikan performa super cepat untuk multitasking lancar. Dengan bobot hanya 1,29 kg dan desain elegan menjadikannya teman ideal di kampus atau bepergian. Layar tajam dengan warna akurat mempertajam tugas kreatif dan perkuliahan. Ditambah lagi baterainya tahan lama sehingga mampu menemani mahasiswa seharian. Jika kamu mahasiswa produktif, laptop ini pilihan tepat untuk belajar dan siap untuk menghadapi masa depan. Kisaran harganya mulai dari 11 jutaan. Asus VivoBook 14X. Laptop Asus VivoBook 14X menyajikan performa andal dan desain stylish untuk mahasiswa. Ditenagai dengan prosesor yang kuat, laptop ini akan mendukung kamu yang multitasking saat tugas dan proyek. Layar 14 inch beresolusi tinggi akan memberikan visual yang tajam dan jernih. Desain ringkas dan bobot yang ringan juga akan membuatnya nyaman dibawa ke kampus, gadgeters. Keyboard responsifnya mampu meningkatkan produktivitas saat mengetik. Ditambah lagi, baterai yang tahan lama hindari gangguan daya saat bekerja atau belajar di perjalanan. Produk ini cocok bagi kamu yang mencari keseimbangan kinerja, gaya, dan mobilitas mendukung perjalanan akademik. Kisaran harganya mulai dari 8 jutaan. Harga laptop untuk mahasiswa sangatlah beragam ya, gadgeters, tergantung dengan spesifikasi produknya. Mulai dari yang low budget hingga yang mahal. Sebelum membeli laptop, pastikan mengetahui kebutuhan kamu lebih dulu. Setelah itu, pilih laptop yang spesifikasinya mendukung keperluan kamu. Selain untuk mengerjakan tugas kuliah, laptop juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan. Mulai dari nonton film, mendengarkan musik, hingga gaming. Sebisa mungkin pilihlah laptop yang bisa menjalankan semua program tersebut dengan baik. Nah, gadgeters, itu tadi ulasan rekomendasi kami untuk laptop terbaik bagi mahasiswa. Jika kamu sudah menemukan pilihan laptop yang cocok dari daftar rekomendasi tadi, langsung saja cek link pembelian di official store yang sudah kami sertakan di kolom deskripsi ya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye.